Baik, rekan-rekan, kita akan melakukan lihat penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Jadi teknisnya nanti kita bagi untuk Katim langsung mencari posisi dan menghamu dari belakang. Kemudian apabila nanti ada perempuan, nanti lama membantu melakukan penggeledahan, dan kira-kira yang bisa langsung diselesaikan kita laksanakan segera. Untuk teknis seperti biasa, kemudian tetap sesuai dengan SOP untuk penggunaan senjata api apabila diperlukan. Nanti instruksinya dari saya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Siap, gerak. Mengawali kegiatan, berdoa mulai. Doa selesai. Secara tepat, gerak. Ciri-ciri itu, bang. Tapi kalau nampak baik, aku tak tahu. Saya tahu ya. Tak ada lah, bang. Untuk rekan-rekan, ciri-ciri target kita, dia pakai Honda Vision warna hitam, garis-garis putih, umur sekitar 26 tahun, rambut pendek. Itu untuk fotonya udah ada, saya kirim di grup. Untuk kakakmu agak di apa? Jarakkan mobil kita, biar kami duluan ke sasaran. Ding. Itulah start kendala kan di Austral di Busan aja kan. Keliling-keliling dari pagi paling subuh. Pada hari ini kita akan melakukan ungkap kasus narkotika agar kita inisial AL alias Cedeng, yang mana laporan masyarakat Cedeng ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah desa penghidupan. Nah, itu kita akan melakukan penyelidikan ke desa penghidupan. Diam, cerap. Masukkan ke mobil biar cepat bisa cepat, apa? Cepat. Masuk, bor ke dalam mobil abang. Dalam tas abang. Diam. Dua. Cepat. Masukkan ke mobil abang saya. Iya. Masukkan dulu mobil panjang, mau. Cepat. Tidur kau. Duduk, tarap kau. Hei. Handphonenya. Minta sabang. Ambil di sini ya. Wih, dia mau. Dari siapa yang dapat? Di mana, Tim? Di depan. Dari siapa yang dapat? Tiga. Ya? Dari Pekan Baru, Bang. Pekan Baru? Iya. Rumah di mana? Rumah Medan. Ya? Rumah di Kampung Medan, Bang. Berapa paket, Bang? Tinggal itu. Berapa ya. Banyak, Bang? Sekarang ini tengah hari satu tengah jam sampai tengah kantong. Tengah kantong. Iya, enggak nyampe. Di rumah enggak Pung Medan. Iya, Bang. Iya. Oh, iya. Ke berapa gram, Bang? Ke sekitar 2-3 gram. 2-3 gram. Iya. Dimangan mana? Dimangan? Heeh. Angko proaktif aja. Kok secek ya? Iya. Sudah. Kalau timbang borgolnya aja. Timbangannya pakai timbangan juga, Bang. Hah? Enggak pakai timbangan aku, Bang. Jujur aja kau. Di mana timbangannya? Timbangannya? Hmm? Timbangannya ada di Kampung Medan, tapi mati dah. Saya ambil ada. Ada. Kampung Medan ya, kita ambil ke sana ya. Medan, berapa terakhir kau beli? Hah? Kunci. Berapa terakhir kau ambil? Terakhir aku ambil. Heeh. Terakhir aku ambil. Hah? Kopi tiga, Bang. Berapa terakhir? Terakhir aku ambil. Satu kantong. Satu kantong. Iya. Berapa tuh satu kantong? Satu kantong? Hmm? Satu kantong 4 juta. 4 juta? 4 juta? Iya. Kok kooperatif aja, siapa di sini? Siapa di sini bosnya?
Oh, di sini enggak ada, Bang. Hah? Enggak ada. Kakimu siapa? Kakiku. Enggak pakai kaki, ngecer kita aja. Kaki. Enggak. Ini apa nih? Kuncinya ke mana, Tim? Paling depan. Ini. Sini. Ini apa nih? Itu plastik. Plastiknya. Ini sabunnya. Iya. Ini. Timbangan di rumah. Iya. Pasal bangan, oke? Okay? Oh, untuk tes kali sudah kita amankan dengan barang bukti 5 paket diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya kita akan menuju kediamannya di Kampung Medan untuk melakukan penggeledahan dan melakukan pengembangan di mana di tempatnya diambil narkotika tersebut. Ma. Pakai kamar? Enggak. Ada tuh, Bang. Penonton pasti ni. Ini nak ambil ambil dia. Bukan pakai dia. Karena rusak. Toko kakakmu. Lama. Tio. Tak bisa apa pakai lagi. Lama. Bukan koko. Yang lain. Yang lain. Ya. Aku juga begitu. Dah, yang lain. Bukan ini nih. Ini lama nih. Yang lain lagi. Yang baru. Baru tu, Bang. Ya memang aku pakai itunya cuma biasanya. Nanti aku tengok. Nampak kalau baru sama enggak? Iya. Jangan iya. Dalam rumahnya, Dok. Rumahnya masuk belakang aja, Dok. Itu rumah dia tuh. Iya. Baru rumah satu. Oke. Yang lain lagi ada tuh. Yang plastik-plastikmu. 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 Nanti kita bantu aja dia serit-serit bong. Kau plastik sama buah-buah sisa lah, tunjukin aja. Tunjukin aja. Kau kooperatif aja biar kalau mau dibantu, mau dibawa elok. Ini. Aku tahu biasa di sini, Bang. Ya kan? Aku enggak tahu saat ini, Bang. Tidak salah. Kau bisa di barang kita udah habis, Bang. Hah? Plastik masih kita udah habis. Barangnya ada lagi cepat. Hah? Nah. Makanya kami tahu semua tentang ini. Iya. Ngecari lah kami memang ada. Aku kalau ada aku nggak masalah aku dihajar, tapi kalau memang nggak ada gimana lagi kan, barang tinggal itu, plastik tinggal itu semua. Nah. Ya, aku taruh sini kan, nah, sekarang lagi memang udah ada, tinggal 3 menit tinggal itu lagi. Tapi aku bilang di kamar mandi tadi, ini nggak tahu aku bilang tadi. Plastik aku biasa aku taruh di situ, Bang. Plastik itu ada sama buah. Oh, tahu enggak? Kau ku toko kau nanti. Bisa kau jujur enggak? Hah? Tunggu, Bang, tunggu, Bang. Ya, biasa kok. Terakhir, tanggal berapa aku ambil?